Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini kami masih berada di Stadion Sejalak Harupat setelahnya Persib mengalahkan Persibaya dengan skor 2-0 melalui gol yang dicetak oleh Edo dan Ciro Alves. Lihat para pemain Persib dan sebelah kanan terdapat pemain Persija Persibaya yang melakukan pemanasan yang tidak baik. Ciro Alves jadi pemain terbaik pada sore hari ini. Dan pada saat ini tidak ada sorak-sorai para bobotoh yang hadir di stadion karena memang di laga ini Persib masih terkena sanksi larangan ataupun ke bawah penonton pada dua pertandingan. Oh, masih di sini. Itu ikut tante. Wow, tante pilih ya. Senang. Para pemain sudah mulai memasuki ruang ganti dan terlihat Rasid yang sempat membela Persib Bandung terlihat berbincang bersama Victor Bonepo dan Ahmad Dikianto tadi. Iya bos. Sebagian pemain Persibaya telah memasuki ruang ganti, namun masih terdapat yang melakukan sprint ataupun berlatih karena mungkin mereka merupakan cadangan yang tidak dimainkan pada sore hari ini. Tenang bos, ada gabis bos, tenangin. Ya cukup sekian kami informasikan di area Stadion Sejalak Harupat setelahnya Persib Bandung mengalahkan Persibaya dengan skor 2-0 melalui gol yang dicetak oleh Edo Priansah dan Ciro Alves. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi berapa? Oke, Tribunas. Akhirnya berakhir juga laga Super Big Match ini ya, antara Persib Bandung selaku tuan rumah menghadapi Persibaya Surabaya, dan pertandingan berakhir dengan skor 2-0 ya untuk kemenangan Persib Bandung ya. Gol dicetak oleh Edo Febriansah menit ke-22 dan Ciro Alves menit ke-71 babak kedua. Oke. Dan sekaligus menjadikan Ciro Alves menjadi man of the match ya di laga ini. Oke, dengan kemenangan ini ya Tribunas mengantarkan Persib naik peringkat di klasemen sementara Liga 1 Indonesia 2024-2025, naik ke peringkat kedua ya dengan poin 16, di bawah masih Persebaya menjadi pemuncak ya dengan poin 17. Namun dalam urusan kalah menang nih, Persib menjadi tinggal satu-satunya tim ya yang belum, bersama Borneo FC ya, menjadi tim yang belum pernah terkalahkan. Nah, jadi kekalahan Persebaya ini ya, sesi wawancara sesi tadi kekalahan pertama ya, kekalahan pertama hari ini Ciro Alves di Liga Indonesia ini, berakhir ya, Tribunas. Sekali lagi terima kasih kami ingin sampaikan. Oke, barangkali bagi Tribunas yang ingin mengucapkan ya, selamat terutama kepada Boboto, silakan untuk mengucapkan selamat untuk atas kemenangan Persib Bandung di laga ini ya. Jadi gol Persib 2 gol kemenangan ini dicetak oleh Edo Febriansa di menit ke-22 dan Ciro Alves menit ke-71. Dengan kemenangan ini ya Tribunas, Persib naik ke peringkat kedua dengan nilai atau dengan poin 16, sementara Persebaya masih di pemuncak klasemen sementara dengan poin 17. Jurnalis, rekan-rekan wartawan, terima kasih juga dengan untuk semua pihak tentu saja yang tidak bisa ya, Persebaya satu persatu. Terima kasih banyak, kita akan jumpa lagi pada berhasil Persib Bandung memecahkan telur kekalahan Persebaya ya di liga ini. Jadi semua serangan bertubi-tubi tanpa ampun. Persebaya baru pertama kalah di laga ini ya oleh Persib Bandung. Setelah sebelumnya mereka tidak pernah kalah atau belum pernah kalah dari 8 kali pertandingannya. Persebaya dari 8 pertandingannya menang 5 kali, seri 2 kali, dan kalah 1 kali oleh Persib Bandung pada petang hari ini. Sementara Persib Bandung dari 8 kali pertandingannya mereka menang 4 kali dan seri 4 kali dan belum pernah terkalahkan. Jadi belum pernah terkalahkan bersama Borneo FC. Oke, demikian Tribunas yang bisa saya informasikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.